Good morning, apa kabar? Hari ini spesial edisi masak-masak. Karena saya di rumah sudah mandi, cuman nggak apa bikin rambut, nggak pakai baju keren ya. Hari ini edisi simbok-simbok masak. Hari ini mau masak ayam kecut manis pedas. Cuman pedesnya tambahan di luar biar anak saya bisa makan, jadi ayam manis seger pakai ananas atau nanas. Oke, bahan-bahannya seperti ini: jahe, telur, bawang putih, tepung tapioka, gula, garam, kaldu ayam atau penyedap rasa, saus tomat, air, nanas, segar atau kaleng, kecap, asin. Oke, biar hemat waktu, yuk potong-potong ayamnya gendut kayak aku. Bawang itu nggak dikupas begini, digeprek seperti ini. Setelah digeprek kan gampang tuh bukanya. Oke, gengs, ini aku buat ada bawang putih, selesain dulu nanti dicincang ya, lembut. Cincang bawang putih sama jahe. Ini jahe sama bawang putih dicincang seperti ini, terus masukkan ke ayamnya. Biar berteman mereka yo. Masukin ke ayam semuanya. Jahenya bikin wangi dan bikin enak. Terus aku cuci tangan dulu ya. Masukkan kaldu ayam. Ini kalau di Indonesia mungkin bubuk ya, tapi kalau di sini nggak cair, nggak bubuk, jadi aku cairin dulu biar tambah rasa, atau kasih Royco gitu ya kalau di Indonesia ya. Garam secukupnya, sekalian bikin cukup gitu ya. Terus gula pasir secukupnya juga. Saya punya ini gula warnanya coklat ya, tapi gula pasir juga ini. Gula pasir, garam, kaldu ayam atau penyedap rasa. Terus sekarang masukkan kecap asin. Kecap asin itu kecapnya cair ya guys. Nih masukin kecap asin. Semuanya pokoknya sekalian suka ya. Kalau di sini mungkin saya 4 sampai 5 sendok teh. Terus kita akan campur-campur. Aduk, 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 aduk. Sampai
rata. Baunya enak ya, perpaduan antara kecap, bawang putih sama jahe. Aduk terus ya. Terus satu lagi, masukkan telur. Kemana tadi telur? Masukkan telur ayam satu. Alright. Ini selain tambah sedap, kan nanti pakai tepung juga, itu bikin dagingnya empuk, daging ayamnya rasanya gurih kalau dicampur nanti sama tepung. Udah toh, sekarang masukkan tepung tapioka atau tepung jagung, corn starch. Oke, aku buka dulu ya. Oh ya, lupa tadi nyebutin ini dikasih merica juga guys ya, dikasih merica. Bukan tepung tapioka atau tepung jagung atau corn starch. Secukupnya aja lah ya. Nanti soalnya ini digoreng, say. Lihat segitu dulu. Kita campurin. Ini bikin lengket ya, kelet-kelet. Aduk-aduk terus ya. Ini ada paprika merah sama paprika kuning, dipotong-potong ya. Saya mau pakai separuh-separuh aja. Sebelah yang separuh, terus kalau kurang dia ditambah lagi gitu. Terus potong bawang bombay sesuai selera, besar atau kecilnya. Satu aja ya. Dan ayamnya tadi yang sudah didiamkan sembari kita potong-potong sayur, panaskan oil, minyak goreng, dan masih tepung tapioka ya, masih cornstarch. Terus masukkan ini ke sini, terus digoreng. Yuk. Ayamnya yang udah digoreng ya, ini nggak gosong guys ya, karena kecapnya kan hitam banget tadi ya, jadi ini hitam. Ini masaknya setengah matang, sebenarnya nggak matang banget. Aku pisah-pisahin ya, karena kecapnya hitam. Setelah digoreng, kita bikin sausnya ya di sini ya. Bikin sausnya pakai saus tomat. Oops. Secukupnya. Sekarang sedikit garam lagi. Terus dikasih gula. Sedikit saja juga. Terus kita campur garam sama gula sama saus. Terus masukin di sini, boleh ya Royco atau rasa-rasa yang disuka ya. Saya nanti masukin pas masaknya, karena saya punyanya batangan bukan bubuk. Terus masukin air. Terus masukin sayuran. Di sini ada paprika,
Ayamnya saya banyak banget. Mungkin saya nggak akan masukin semuanya. Sisain, masukin ke kulkas buat masak besok lagi gitu. Pakai dua centeng ya, saya. Terus ayamnya masukin ya, guys. Karena saya banyak banget ini, jadi saya mau nggak pakai semuanya. Yang mungkin daging-daging, karena suami saya cuma sukanya dada ya. Ini yang udah digoreng-goreng, campurin sama paprika, bawang merah, sama bawang bombay. Terus konsen-konsen sebentar. Masukin bumbu kecap yang kita aduk tadi ya. Masukkan sausnya sesuai selera. Mau banyak air apa enggak? Kita campur-campur. Kalau yang tadi udah di kaldu ayam di sini, nggak usah nambahin lagi ya, karena saya belum saya kasih kaldu di sini, saya kasih kaldu ayam sekarang. Hampir lupa masukin ananas atau nanas ya. Boleh nanas segar atau nanas yang dari kaleng seperti aku ini. Atau yang tadi ya. Masukin nanasnya. Lihat, ini nanasnya udah masuk, itu sausnya. Kita aduk-aduk, oke? Okay? Sudah selesai. Dadah. Nih. Menggiurkan bukan? Terima kasih.